Pemirsa Pastor Paroki Asumta Alusi Romo Yanuaris Orat Mangun Projo melaksanakan perayaan ibadah Ekaristi sekaligus memberikan komuni baru bagi 51 peserta penerima komuni baru. Dia punya kuasa untuk mengubah. Sebanyak 51 peserta penerima komuni baru hadir dalam perayaan Ekaristi, didampingi orang tua mereka, serta para umat di Stasi Agustinus Desa Meyanodas. Setelah ke-51 anak ini menerima sakramen komuni pertama, maka mereka akan dipersiapkan untuk nantinya menuju tahapan berikut, bersama-sama dengan anak-anak dari Paroki Asumta Alusi untuk menerima sakramen Krisma, yang akan diberikan langsung oleh Keuskupan Amboina yang baru, yaitu Monsinyur Seno Ngutra, yang nantinya akan memberikan sakramen krisma kepada sekitar 300 lebih peserta yang akan menerima sakramen krisma yang akan diberikan langsung oleh Uskup Diosis Amboina Monsinyur Seno Ngutra Projo dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gilang, Moluka TV.